Angel Swalang, Tiara Sanger, Serena Maya, Aul. Jauh ke belakang Aurel. Lepas. Lepas jauh ke Dekira, Sengen. Aul. Wocah timur. Ripota ke tukang kan? Mundur atas yang servis. Jatuh sama. Harap mundur. Hati-hati rekan-rekan youtuber, jangan sampai menyorot ke sini. Aduh. Arek di pos kau. Bebas atuh. Di aju kereta kudang pede. Lewat Udi Rotan Memei. Perhatikan lewat sentuhan tajam dan mau tidak mau menggunakan dua kemenangan. Lagi-lagi ke belakang dan mencoba ceri. Kembali mencoba Angel Swalang, cocok yang dituju. Wus! Tajam kembali mencoba Abel dan satu poin saja. Nampak satu poin kembali kembali dapat terjadi satu sama. Lepas pelitas ada panggil saja Sangil. Lewat setter gemoy, icu gemoy, 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 gemoy. Terima kasih, Mel. Error gemoy. 1-2-1. Tidak mampu nambahnya. Lepas jauh ke belakang. Angel Swalang, Tiara Sanger, Serena Maya, Aul. Wasit kehalangan. Reporter kehalangan eta. Reporter kehalangan wae. Bocah kelayan di kota Sukabumi. Satu ancaman kembali mencoba Sukabumi Jawa Barat menghila. Satu ancaman depok. Los, Charlie nama Hujek. Atas kenakan dengan lewat satu ancaman kembali Aurel. Kadek Dipa. Lewat cubitan mata di persoal Kadek. Kadek Dipa. Poin saja, 3-2 saja. Lewat Aurel Suci. Lepas dengan satu sentuhan pergi Anjani dan memain dengan cocok. Bahaya, keluar nampaknya. Sampai keluar pakai warna sualan. Saat apa yang terjadi perhatikan pemain bola jangan sampai gecol karena gecol Anda tidak dapat membawa bola merapatnya penonton di Majalengka. Perhatikan jangan sampai gecol para nade gecol lepas kembali apa yang terjadi itu Amel 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 si Amel si Amel Amel au 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 4-3 lagi-lagi kembali setelah Amel bergerak mundur ke belakang. Perhatikan kembali mencoba serangan yang coba diberikan. Perhatikan Mel, tali sepatu Anda berbunyi klik biar lebih tajam cepat. Nampaknya kembali masih apa yang terjadi? Itu karena rapatnya penonton sebelah sini servisnya Amel itu sudah dikosongkan. Karena rapatnya penonton, selamat datang di Tarka Majalengka. Yes. Lalu satu keluar kembali melanjutkan di jauh dari sampai belakang. Sementara melintas di hadapan Anda semua lewat satu manuver. Siapa saja kembali. Dewi Fortuna berpihak kepada tim mana di Grand Final. Apabila Dewi Fortuna berpihak, tidak dan tidak bukan. Tidak bisa lihat lagi. Lalu satu melintas di hadapan Anda semua lewat satu manuver. Itu percaya lewat satu ancaman. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu poin saja bertambah menjadi 5-4. Aja menikat aja. Kembali. Batu nak. Ayo.
kadek tiba. Yes, memang penonton cukup asik. Ini latar kamp. Satu acara kembali masih ada Angel Sualang. Lewat satu manuver Angel. Kau kembali mencoba. Bahaya nampaknya kembali kasih duit bundar. Satu kembali mencoba merasuki posisi terbaik. Silakan Dewi Fortuna berpihak kepada tim mana di grand final. Apabila Dewi Fortuna berpihak tidak bisa mengelak lagi. Bapak coba tekan. Rapi. Berlaki makan rapi. Ayah baris, ayah garis. Sepun terjari. Panitia jaraga. Apri polisi ke panitia. Jangan lagi. Mata Devita. Bagaimana kembali ke yang terjadi? Lagi-lagi poin 8-5 tersisa. Jauh ke belakang masih kita lihat apa yang terjadi deh. Lewat penontonnya cukup mengkabung. Lewat Angel Sualang bergerak berbelakang. Titik lemah defense coba diincar. Lagi-lagi Dewa. Apa yang terjadi? Waktu masuk. Jadi posisi penonton teh di luar teh ya. Tukang teh ya. Anam Lapan kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan masih dengan nomor Bung Anam dengan gaya rambut ikat. Devita Alparisi. Jauh ke belakang masih ada Aurel Sentosa. Bahaya. Lepas kembali kembali. Singkat. Dengan cukup cerdik. Kadek Tiba dan lepas bakal lari ke belakang. Seperti yang kita lihat apa yang terjadi di satu kembali. Satu apa jadi satu perjalanan hebat. Lagi-lagi ke belakang. Baik, nampaknya ini lagi sedang menonton sekitar langsung bersama rekan-rekan bonser. Tetapi kembali mencoba lewat Pak Indra Bokir. Salam hangat buat rekan-rekan yang lagi main. Nampak satu pergerakan hebat bersama Indra Bokir. Konsentrasi maksimal. Jauh ke belakang kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Sebuah bola melintas ke satu tekanan. Gagal. Lepas dari sebuah angin kecil. Lain pur. Wui. Lagi lagi ke belakang. Sikat. Terus keluar. Nampak kembali bagaimana dengan si ibu dengan kolokannya. Bantu. Baik 10-7. Maka kembali mencoba ada seorang Sinsin Saputra. Jauh ke belakang. Dengan cukup terik. Sinsin Jawa Fatas. Bahaya. Kade kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan kembali mencoba. Ning nang. Regia Anjan. Jangan gecol. Yes, nampaknya kembali perhatikan. Satu perjalanan lewat kembali masih bergerak mundur ke belakang. Satu pemain yang baru duduk di kelas 6 SD. Memei. Ayang Susanti. Perempuan banyak lunga. Memei. Ke belakang dengan cukup tenang. Angkat tinggi. Cocor. Ya, satu ancaman kembali mencoba mendobrak lewat satu manuver. Sementara Udi Rotan gecol, hati-hati jangan gecol, nanti tidak dikasih geol. 11-8. Perhatikan, masih si gemoy dengan curi gemoynya cari titik lemah sang lawan. Bahaya. Lewat ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi. Lolos tanpa kewalahan. Satu ancaman kembali kita lihat gecol dan satu poin saja bertambah. Baik, 11-9. 9-9-11 nampaknya kembali masih ada Pregia Anjani. Satu pemain Majalengka Pride atau Majalengka Kebanggaan. Bapak jauh ke belakang. Anu menang kena sama guys. Bukan sama. Dia sini. Acil. Apo. Pacari nama Uje kembali mencoba diganjal to. Ganjal to. Ganjal. Ganjal to. Ganjal. Ya terlalu banyak rekan-rekan teman-teman. Terima kasih banyak. Nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi Wak. Baru kali ini saya pakai sandal kena basah. Dan baru kali ini di bawah wasit kedua kena rapatnya penonton. Hati-hati Lensa mengarah ke sini. Ada tanggal awi itu cing lah. Baik 21 kembali mencoba. Serangannya coba diberikan masih ada awal. Lia suci dalam tangan. Lepas ke belakang. Anjir. Ini awal. Bahaya bos, bahaya. Lepas satu ancaman kembali mencoba mendobrak. Bagaimana? Sebentar.
sayap dari barisan paling belakang. Lewat karya baja jauh ke belakang kadek passing. Kemari ke aku Om JJ wae ora. Sudah boleh sama dan passing. Kadek yang kurang begitu sempurna. Benar saja tampaknya kembali masih ada nomor punggung 11 Amel. Sebelah kiri tampaknya kembali masih timang-timang istriku sayang. Sudah ditimang jangan dibuang. Aduh. Bola cepat kena Amel. Gecol. Pergi ya gecol. Hati gecol. Kalau gecol tidak dikasih geo gigi. Gecol. 14-11. 14-11 kembali masih Amel bergerak menuju ke belakang lewat Mutiarawan Lestari. Jauh ke belakang pasti. Depok. Enak lecatan ini, naik ulu. Satu kembali jangan cukup cantik lakukan sudah. Masih jalan, masih apa yang terjadi. Masuk dibiarkan namun ternyata bola masih keluar. Satu poin saja bertambah. Amelia lewat dengan cukup cerdik. Satu ancaman kembali apa yang terjadi. Anjir. Satu ke belakang, lolos. Was. Angkat jari tujuh. Angkat kembali dengan si. Cuy. Lagi-lagi angkat. Si Gemoy. Ada Gimpoyo. Dewa Tadana. Baya. Lagi-lagi angkat. Satu lagi kemana. Pas. Lagi-lagi Gimpoyo. Bocah timur. Wah, itu bagi dua. Kalian bang nyalakan. Bahaya. Bertambah menjadi 13-16. Lewat. Ayo tiga. Berikan satu tekanan yang coba diberikan kembali dengan nomor 6 sebagai pemain pro. Jauh ke belakang Aurel. Lepas. Si bocah timur. Si panitia. Jadi tersangka aja tadi. Lepas segini. Semua. Bang, ya masih dikancal dua tabar tapi kita cari. Jauh 14-17. Baik 14-17 nampaknya kembali dengan cukup tenang. Lagi-lagi kembali bagaimana Pak Udi Rotan. Lagi-lagi dengan cukup cerdik. Lewat ancaman. Kalangan serpen. Satu poin saja kembali bertambah menjadi 19-14. 19-14 kembali satu persatu sudah mulai terlihat janggal. Bagaimana kembali dengan nomor 20? Siapa di sana kembali? Sintin Saputra. Atau setia kembali mencoba dengan cukup cerdik. Aduh, lepas belakang. Pasarina, lepas jauh ke Dekina. Sengar. Sawer. Nampaknya satu perjalanan lewat. Resna Anda terlihat jelas oleh wasit si mata elang. Satu pergerakan Anda yang sulit terpaksa lewat. Si Arnes bayar mahal-mahal. Dimana? Ke belakang Depok. Hanya dimana? Satu ancaman yang coba diberikan kembali dan satu persatu sudah mulai mendekat. Napa perjalanan kembali mencoba merasa di pesisir terbaik kembali dengan penonton dan kon. Sentrasi, kon. Sentrasi dan mem. Wah,
satu kencang. 5-1 kembali bagi Maspol. Lewat dua tangan berada di jaring dan ganjel. Yasi ganjel lewat empat tangan berada di jaring untuk mampu menghentikan penyerangan yang beruntun. Sebentar di 16:20. Lagi-lagi ke belakang. Tangki itu bener ya. Bener cicing. Berdiri aja. Jangan duduk. Bagaimana kembali dengan cukup menarik awal yang digoreng dalam satu poin saja 21-16. Si Gemoy dengan cukup cernik. Di dalam poli bulan. Di itu mas. Lagi-lagi kita masih di pelanggaran. Satu poin yang Meme. 22-16. Perhatikan kembali lewat Tiara Sanger ataupun si Gemoy isi gempil. Satu, apa yang terjadi wasit? Kenapa sih terdapat terjadi dengan sebuah peristiwa? Satu perjalanan hemat nampaknya kembali bertambah menjadi 17-22. Oh ya Allah, ya Allah. Kembali bergerak mundur ke belakang dengan hitungan detik. Nampaknya kembali dengan numpak REK lolos. Satu ancaman kembali mencoba mendobrakkan lampu. Pak yang main di laminating deh. Buat cerita sendiri mah, mau kita keluar. Kemarin murun yang di laminating mau kita keluar mana? Suci dalam cek di lima. Satu apa yang terjadi? Satu poin saja lah pemain. Poin 18-23. Perhatikan. Lewat 47 nampaknya kembali masih bergerak mundur ke belakang mencari titik kelemahan lawan untuk bisa melawan lawan kembali dengan cukup cerdik. Lakukan saja bahaya lewat kembali masih ditanya sama Salina. Beratan ku duit duitan di sepatunya beratan kamu lah mau hijau uang 100 mau apa imam ayo ayo bola. Diserang teman baik. Sumpah. Awas yang bulu nok. Nok ya mau. 24-18. Hei, saya tahu. Habis. Dung letik. Saya tertawa dimenangkan oleh anak-anak.